Hello, assalamualaikum semua kawan-kawan. Jumpa lagi kita okey di hari ini. Hari ini saya ingin tunjukkan bagaimana cara-caranya untuk membuka starter jago ya. Yang mana apabila starter tu karbonnya dah habis, jadi dia tak akan hidup, dia tak akan berfungsi. Okey, jadi aku akan tunjukkan cara-cara membuka starter tu untuk kita gantikan karbon yang ada di dalamnya ya. Starternya seperti ini. Okey. Ini adalah starter jago. Okey, jadi kita akan buka dua nut di dalam ni supaya kita boleh cabut. Okey, saya gunakan ini. Kita longgarkan ni nut di dalam ni. Seperti ini. Ini sebelah ni kita longgarkan juga. Okay, macam tu kan? Okey. Itu dia. Okey. Okey, dah nampak tu tu. Okey, nampaknya dia punya karbon pun dah habis tu. Okey, kita akan cabut lagi ni. Okey, di dalam ni dia ada ini lagi satu benda ni. Kita bukakan. Okey. Woi, nampaknya hitam ya. Tu. Cabut semua untuk kita cuci. Okey, rupanya seperti ya, seperti itu ya. Okey, begini rupanya ni. Ini adalah magnet ni. Magnet. Okey. Tengok hitam betul ya. Ini mungkin dalam 10 tahun ni mungkin baru dia rosak. Ini adalah starter original jago ya. Kawan-kawan. Okey, ini nampak tu kerana terlampau lama dia, terlalu lama semua hitam di dalam. Buka satu-satu untuk kita cuci. Okey, jadi begitu rupanya kan, tengok ini ah, inilah ini adalah karbonnya yang ada di dalam ni. Dia pakai dia menggunakan 4 karbonnya. Okey. Wah, tengok tu. Cuba kawan-kawan lihat tu. Karbonnya sudah cukup tipis ya, pendek. Jadi itulah membuatkan starter ni tidak berfungsi. Sebab karbon ni dia tak kena pada coil. Pada coil anu tu. Motor. Okay, tu. Dan ini kita akan ganti. Nampaknya semua pendek. Okey, dia ada dua nut ni dan kita akan buka untuk kita akan cabut. Sebab kita mau sebelum kita ganti karbon, kita cuci dia dulu. Kita bersihkan dia dulu. Okay, ini kita buka nutnya. Thank you.
Dia punya spring pun bertagar saya, nanti kita akan ganti nih. Tagar tuh. Oke, dan buat pengetahuan semua, di sini dia ada satu skru ya. Dan saya sudah buka tadi skru tuh, saya cabut. Dan ini kita akan, kalau dia fit, kita ketokkan sedikit. Oke, kita ketokkan sedikit, dan ini kita akan cabut nih. Kita akan cabut nih di sini. Dia akan tercabut. Ini dia punya housing, ha? Housing. Housing untuk apa tuh? Kedudukan karbon tuh. Dia tercabut. Seperti ini dia. Oke. Dan kita akan cuci. Kita cuci dia, kawan-kawan semua. Banyak kotor betul nih. Kita cuci guna petrol. You know I'm gonna get you. Yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you. Like everybody else does. Oke, kawan-kawan semua, jadi itulah dia. Beginilah rupanya yang saya telah buka tadi, yang saya telah cuci. Oke, jadi nanti saya akan sambung video terbaru lagi apabila saya telah mendapatkan karbon nih, oke? Di kedai. Dan saya akan cari karbon di kedai dan kita akan pasang balik. Kita akan pasang semula. Oke, nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya. Oke. Bye.